Jangan pastikan Emery harap catatan masa di mana nombor mereka melalui Leong Kai Yu, Leong Wing Chun, Ko Siu Wai dan juga Miao Ching Yin. Mereka menuju ke separuh pusingan sekarang ini. Catatan dilakukan 13.834, 1.5 saat ketinggalan daripada pasukan yang berada di tempat yang pertama ketika ini. Jadi panjang ataupun jauh pusingan yang jarak yang perlu mereka lalui 4 km. Sambil kita akan melihat bagaimana dari segi catatan masa yang akan ditentukan nanti. Jadi ketika ini mereka akan melakukan drafting untuk memastikan bahawa pelumba di depan akan terus mempertingkatkan pace kayuhan. Sambil pelumba yang telah pun menarik, beberapa pelumba akan bersilih ganti memainkan peranan sebagai penarik di depan, meninggalkan tiga peserta terakhir nanti yang akan melakukan pecutan menuju ke pusingan ke-16 untuk mencatatkan masa yang terpantas. Jadi mereka sekarang ini ketinggalan 5.745 saat untuk masuki separuh pusingan yang kelima. Pusingan kelima ketinggalan makin jauh, 6.153 dari pendahulu hingga setakat ini. Kalau kita perhatikan, pasukan Emirat Arab Satu dan India telah pun memulakan kayuhan, manakala Indonesia yang beraksi sebagai pasukan pertama berakhir dengan insiden pelumba mereka tergelincir dan akan memulakan semula kayuhan. Jadi kita menanti mereka menuju ke pusingan ketujuh sekarang ini. Kedudukan tidaklah begitu baik untuk pasukan Hong Kong ini. Mereka perlu mempertingkatkan lagi kayuhan bagi memastikan catatan setidaknya berada dalam kedudukan empat terbaik untuk memenangi pingat. Jika tidak, mereka akan beraksi untuk penentuan tempat klasifikasi kelima hinggalah pasukan yang ke-10. Jadi 2,250 meter persamaan 9 pusingan telah pun mereka harungi. 2 minit 37 ketinggalan 10.336 saat memasuki 9.5 pusingan. Menamatkan 2,500 meter sekarang ini. Masih lagi berada dalam kedudukan di belakang. Makin jauh. Jadi ini bermakna pasukan Hong Kong semakin perlahan kayuhan mereka. Kita mengharapkan skuad Malaysia akan turun sebagai pasukan yang ketujuh nanti. Akan mencatatkan sesuatu selepas kejayaan trio Malaysia dalam acara
pecut berpasukan. Jadi 12 pusingan, ada 4, 3 lagi pusingan, 4 pusingan yang perlu mereka harungi. Ketinggalan semakin jauh, lebih 11 saat. Ini menunjukkan bahawa mereka perlu hanya tinggal 3, tidak ada bantuan lagi. Hanya pelumba terakhir sajalah yang perlu untuk 3 pelumba ini. Tidak ada bantuan dari rakan kerana telah pun meninggalkan kelanggang lebih awal. Jadi ada 500 meter untuk ditamatkan. Tugas yang betul sukar untuk 3 pelumba ini. Kerana seorang pelumba mereka telah pun meninggalkan lapangan. Jadi China sekarang, Hong Kong sekarang ini berada pada kedudukan yang tidaklah begitu baik menuju ke 250 meter yang terakhir. Dengan kenduran 2 pelumba di belakang, perhatikan ada jarak yang ditinggalkan. 2 lagi pelumba tidak mampu untuk mengikuti pelumba di hadapan. Jadi ini bermakna pelumba paling belakang sekali lah masa itu yang akan dicatatkan. Apakah jumlah catatan masa yang mereka lakar untuk menamatkan 4 kilometer acara berpasukan kejar-mengejar ini? Jadi Hong Kong dalam kedudukan yang agak sukar untuk memintas Emirat Arab Bersatu dan juga pasukan India. Jadi kita nantikan keputusan masa rasmi yang dicatatkan oleh keempat-empat tempat terbaik. Jadi mereka telah pun memulakan kayuhan. Permulaan ini begitu baik untuk Kazakhstan. Kita perhatikan bagaimana 117 yang berada di depan Alisher sekarang ini menerajui kuartet dari Kazakhstan ini. Akan menarik lelen pelumba untuk pusingan yang pertama. Ketinggalan 0.026. Jadi kerja perlu dilakukan dengan lebih banyak selepas ini, sebelum mereka mengakhiri pusingan yang kedua, 500 meter yang pertama. Kita saksikan apakah catatan masa yang mereka lakukan. Ketinggalan 0.274 tidak lebih terbaik. Jadi sekarang ini Kazakhstan tidak ada berada di tempat yang pertama daripada tiga pasukan yang telah mulakan kayuhan. Jadi pusingan seterusnya, pusingan ketiga, semakin besar, bermakna semakin perlahan kayuhan mereka. Jadi 58.775 untuk pusingan tiga pusingan setengah. Dan sekarang ini mereka cuba untuk mengejar satu beret 12.779. Tidak berjaya, masih lagi ketinggalan di belakang. Mereka akan menuju ke pusingan yang ke-6, ke-5 sekarang ini. 1:20.923 yang dicatatkan. Jadi perlu mengejar 1:27.403. Ketinggalan semakin besar, 1:01.42. Jadi Kazakhstan tidak berada dalam kedudukan baik untuk mereka mengakhiri 1500 meter yang pertama di pusingan yang ke-6 sekarang ini. Perhatikan bagaimana drafting yang dilakukan. Peserta akan menarik rakan-rakan yang lain bagi memastikan bahawa kelajuan dapat dikekal dan seterusnya dipertingkatkan kalau boleh, khususnya menuju ke 4 pusingan yang terakhir. Jadi Kazakhstan dalam kedudukan yang agak sukar untuk berada di tangga teratas, hampir 1.799, hampir 1.8 saat ketinggalan. Jadi itulah yang dapat kita perhatikan hingga setakat ini, sebelum mereka mengakhiri pusingan yang ke-9. 2,250 kilometer telah pun mereka harungi. 2.175 saat ketinggalan. Jadi kuartet dari Kazakhstan semakin sukar tugas mereka untuk memintas seterusnya, berada di tempat teratas ketika ini. Jadi masih kekal lagi hingga setakat ini, di mana mereka telah pun memasuki 10.5 pusingan, dan selepas ini pusingan ke-11 telah pun mereka tamatkan 2.802 saat dari pasukan di tempat yang pertama. Jadi kedudukan pasukan Kazakhstan tidaklah begitu baik. Jadi selepas ini peluang untuk Thailand pula mencatatkan masa lebih pantas, kerana selepas itu tiga pasukan yang menangi pingat 4 tahun lalu, Korea Selatan, China dan juga Jepun, akan beraksi sebagai pasukan ke-8, 9 dan 10. Jadi sekarang ini 13 pusingan, ada 3 lagi yang perlu mereka lakukan.
masih lagi kekal dengan 42 seorang telah menarik diri. Jadi di bangga ketiga-tiga pelumba ini perlu mempertingkatkan kayuhan mereka. 2 minit hampir 3 saat mereka ketinggalan dengan 3 minit 39.310. Tapi catatan ataupun jarak dari pendahulu hingga setakat ini semakin kecil sedikit berbanding hampir 3 minit tadi, 3 saat tadi. Jadi mereka menuju ke pusingan yang terakhir. 250 meter harus mereka atasi dengan begitu baik untuk dilengkapkan. 4 minit 1.246 itulah catatan yang perlu mereka atasi khususnya menuju ke pusingan 15.5. Dan sebelum mereka menamatkan 4 kilometer di kedudukan kedua, 4 minit 10.384 yang dicatatkan oleh pasukan Kazakhstan. Jadi tiga pasukan, empat pasukan telah pun mengakhiri persaingan mereka bagi memastikan setidaknya berada dalam kedudukan berpingat. Untuk itu empat terbaik perlu mereka lakukan. Jadi kita nantikan reaksi dari kuartet Thailand ketika ini. Jadi kita perhatikan dan lihat bagaimana 192 sekarang ini Sarawut Sironanchai yang mengepalai pelumba-pelumba lain, diikuti Patompop dan juga Yutana serta Navuti. Jadi Thailand sekarang ini dalam kedudukan yang cukup baik, agak pantas untuk pusingan yang pertama. Ada 15 lagi pusingan yang perlu mereka harungi. Jadi kedudukan pusingan yang pertama baik tetapi tidak separuh masuki pusingan yang kedua ini. Pusingan kedua mereka ketinggalan pukulan 5.42 saat. Jadi kita nantikan keputusan di pusingan yang ketiga untuk mengakhiri 750 meter. Bagaimana kedudukan? Kerana kita masih lagi menanti apakah reaksi dari Thailand. Mereka semakin memperlahankan ataupun tidak mampu untuk mengejar kedudukan pasukan yang berada di depan pada ketika ini. Jadi satu tugas yang perlu dilaksanakan oleh mereka. 2.970 tidaklah begitu baik untuk menuju ke pusingan yang kelima ini. Jadi 3.67 saat, 6.07. Mereka ketinggalan. Jadi kedudukan di tempat kedua dan ketiga kepada ketika ini untuk mereka. Jadi bagaimana untuk mereka melepasi pusingan yang keenam? Kerana kita menanti selepas ini ialah kuartet negara yang akan menentukan kedudukan dan juga nasib Malaysia. Apakah mampu untuk berada dalam kedudukan empat terbaik? Kita mengharapkan wakil negara tidak berpermasalah. Sambil Thailand sekarang ini semakin jauh, 5.778 saat mereka ketinggalan menuju ke separuh perlumbaan. Harapan Malaysia menerusi Irwandi Lakasek, Afiq Husni, adik kepada adik, Muhammad Nur Aiman, Muhammad Zarif serta Muhammad Daniel Suhaidi. Itulah harapan kita yang digalaskan kepada pelumba muda berusia lingkungan 20 hingga 23 tahun. Jadi 6.846 catatan masa yang mereka lakukan menuju ke pusingan ke-10 tadi. Pusingan yang ke-9 dan sekarang ini pusingan yang ke-10. 8.207, semakin perlahan kayuhan mereka. Jadi Thailand dalam kedudukan yang pasti sukar untuk berkedudukan terbaik, empat terbaik. Kerana selepas ini aksi pelumba-pelumba Malaysia. Kita perhatikan 8 minit lebih untuk mereka mengejar dengan 3 minit 6 pada ketika ini. 3000 kilometer, 3 minit 14.399, 8.797 ketinggalan sekarang ini. Jadi kita lihat apakah kesudahan untuk pasukan Thailand ini. Ada 3 lagi pusingan selepas ini. 9.049. Jadi Thailand semakin ketinggalan
untuk mencari tempat empat terbaik. Kerana selepas ini Malaysia pasti akan mencatatkan masa yang lebih pantas. Jadi dua lagi pusingan untuk ditamatkan. Thailand hampir 9 saat ketinggalan. Mereka perlu melakukan sesuatu. Jadi seorang pelumba mula mengendurkan kayuhan. Jadi tinggal tiga sekarang ini untuk mengakhiri 250 meter yang terakhir. Kita perhatikan pelumba ketiga yang akan melintasi garis penamat. Itulah catatan masa yang akan dilakukan oleh pasukan Thailand. Dan sekarang ini mereka berada kedudukan yang semakin jauh untuk mengejar empat pasukan terbaik untuk penentuan ke separuh akhir. Jadi berakhir di tempat yang ketiga. 4 minit 16 saat lebih yang mereka catatkan. Jadi kita nanti kelibat pelumba-pelumba negara selepas ini yang akan turun sebagai pasukan yang keenam selepas Indonesia akan memulakan semula yang pertama. Jadi itulah yang boleh kita perkatakan tentang persaingan dalam acara kejar-mengejar pasukan ini. Irawandi Lakasek, Muhammad Afiq Husni Osman, Muhammad Nur Aiman Zah, Muhammad Zarif serta Muhammad Daniel Suhaidi yang akan menggalas tugas untuk mendapatkan peluang ataupun menebus kehampaan dalam acara ini. Di mana 4 tahun lalu memperlihatkan bagaimana keunggulan China dan juga Korea Selatan memenangi emas dan juga perak. Jadi mereka telah pun bermula. Kita perhatikan bagaimana pecutan awal yang cuba dilakukan oleh pelumba negara 158 yang berada di depan pada ketika ini. Kita lihat bagaimana respon dari pelumba-pelumba negara, baik kedudukan di peringkat awal. Irawandi yang berada di depan, 250 meter kedudukan yang semakin baik untuk Malaysia. Kita mengharapkan catatan masa lebih pantas mampu dilaksanakan ketika ini. Kita harap dua terbaik untuk mengelak dari bertemu dengan pasukan China. Jadi 500 meter yang pertama, 0.15 saat mengatasi pasukan Hong Kong di tempat yang pertama ketika ini. Yang mencatatkan 4 minit 9.820, Kazakhstan tempat kedua, 0.564. Manakala Thailand pula, 7.001 saat ketinggalan di tempat yang ketiga. Jadi Malaysia agak perlahan sedikit menuju ke 1 kilometer yang pertama. Kita mengharapkan ada perubahan dari segi corak kayuhan mereka. Dari kedudukan yang lebih di depan dan sekarang ini mereka ketinggalan untuk pasukan Hong Kong bagi 1 kilometer yang pertama. Mereka perlu mempertingkatkan kayuhan dan tenaga selepas ini. Jadi 1,250 meter untuk 5 pusingan telah pun diakhiri. Kedudukan 1 minit 27 dan selepas ini 1 minit 28.16 perlu mereka lakukan. 1 minit 1.242 ketinggalan di tempat yang kedua sekarang ini di belakang Hong Kong. Jadi kita mengharapkan ada lagi peluang untuk mereka meneruskan perjuangan mereka untuk menamatkan pusingan yang ketujuh, 1,750 meter. 1.757 saat mereka di tempat yang kedua sekarang ini. Jadi Malaysia akan meneruskan perjuangan di pusingan yang ke-8. Separuh perlumbaan telah pun mereka harungi. Jadi 1.782. Mereka masih lagi di kedudukan yang kedua di belakang Hong Kong. Kita mengharapkan ada peningkatan selepas ini. Mereka masih lagi berusaha untuk mencatatkan kayuhan yang lebih baik dan sekarang ini mereka semakin ketinggalan. 2.34, 2 minit 34 yang mereka catatkan. Sambil kedudukan yang memasuki pusingan 10.5 dan pusingan ke-11 selepas ini. Apakah catatan yang dilakukan? 2.881. Jadi hanya 3 pelumba sekarang ini dengan kedudukan Malaysia di tempat yang kedua. Jadi 3.453 saat ketinggalan di belakang Hong Kong.
Jadi itulah yang boleh kita perkatakan pada ketika ini untuk skuad negara. Jadi apakah mereka akan berada di tempat yang kedua? Tapi harus diingat ada tiga lagi pasukan pilihan yang akan mulakan aksi selepas ini. 38-66, semakin ketinggalan menuju ke pusingan yang ke 13. Dan sekarang ini pusingan ke 14 setelah pun mereka tamatkan. 4.371. Ini bermakna mereka berada di belakang Hong Kong. Jadi apakah keputusan yang akan dicatatkan oleh pasukan negara pada ketika ini? Untuk mereka menuju ke pusingan yang terakhir. 15 pusingan telah pun mereka lepasi. 4.866 di tempat yang kedua sekarang ini. Jadi usaha terakhir yang dilakukan oleh trio Malaysia dari empat pelumba yang mulakan aksi. Mereka berada di kedudukan yang tidaklah begitu baik. Kita lihat catatan masa yang dilakukan di kedudukan ketiga, 4 minit 14.039.